next time di bulan berikutnya lagi. Oke, terima kasih. Ten. Semoga selamat sampai tujuan. Mantap. T71. Yup, selamat dah. Selamat sampai tujuan, hati. Mantap, selamat sampai tujuan. Mantap mah, kasih. Yup. Oke Bang Ji, hati-hati di jalan. Selamat jalan, karena hidup juga di atas roda. Mantap, monggo. Mantap, hati-hati Bang Ji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Dunsana Kesadonyo Bismania dimanapun berada, salam sehat selalu dari saya Oja Pajabonjo. Kali ini ketemu lagi dengan saya di Terminal Kampung Rambutan tanggal 15 Januari 2022, teman-teman ya. Kita akan hunting pemberangkatan bis ke Sumatera. Ditonton terus videonya teman-teman. Oke, dilanjut. Selamat pagi teman-teman. Ini satu unit MPM Copperboy P48 yang masuk di Terminal Kampung Rambutan yang berangkat hari ini, hari Sabtu. Tanggal 15 Januari. Nah, teman-teman ya. Copperboy. Satu lagi body Avante masuk Virkanza 30. Proses parkir dulu teman-teman ya. Naikinlah perusahaan Minang body Avante H7. Ada dua unit teman-teman ya, satu lagi P48 Copperboy. P30 start dari Depok tadi ya teman-teman ya, dari Batu Jajar. Di sampingnya Copperboy dari Bogor berangkat siang. Lagi proses menaikkan penumpang, sebentar lagi OTW Ranah Minang. Kedua unit ini adalah eksekutif kelas plus teman-teman ya, dengan harga Rp450.000 tujuan Sumatera Barat. Copperboy berangkat menuju Sumatera Barat. Semoga selamat sampai tujuan. Di sampingnya masih ada V30 teman-teman ya. Ada. Berangkat menuju Sumatera Barat jam 9 lewat 10. Lagi nih dari MPM Sultan kelas V69 yang masuk Terminal Kampung Rambutan dengan bodi Adi Putro Jet Bus 3 Voyager dengan sasis Mercedes-Benz OH1626 NG Airsus. Mantap teman-teman, lagi proses parkir dulu. Sultan kelas, naikinlah perusahaan Minang. Ya, jadi untuk tentang untuk jalur pengguna jalur kota, jalurnya terpaksa kamu dapatkan
akan berpergian. Sultan Kelas bersanding dengan Royal Kelas di Terminal Kampung Rambutan. Ya Sultan langsung berangkat menuju Sumatera Barat. Semoga selamat sampai tujuan. Satu lagi bis Sumatera Barat yang baru masuk Terminal Kampung Rambutan, Nopin 49 yang Cakra dengan Kapten Ben Fahmi. Yang Cakra Dewa yang baru start dari Bekasi, Tambun menuju Sumatera Barat. Yang mau menaikkan penumpang yang akan menuju Sumatera Barat, kita lihat ke dalamnya teman-teman. Dengan harga tiket Rp450. Jangan lupa subscribe channel Oza Pajabonco. Ya teman-teman, yang Cakra Dewa dengan set 40 Dodi Adiputro. Sasis 1526 NG. Nih. Hah? Muko. Enggak tahu dah ya. Biasanya connect sih kok seorang ya kan. Tanya aja kok be supir kok. Be Bang Fahmi ya. Mampu ada Kang. Oh. Cuman Timo lon Timo. Kira. Yang Cakra Dewa akan diberangkatkan menuju Sumatera Barat. Semoga selamat sampai tujuan. Ini ya pelepasan. Ada yang diantar menuju Sumatera Barat. Omi, semoga selamat sampai tujuan ya. Mantap. Kami sewar jalana. Transport Express Nopin 49 yang Cakra Dewa diberangkatkan menuju Sumatera Barat. Oke, lanjut. Semoga selamat sampai tujuan Sumatera Barat. Di sini ada Mutia Putri Mulia, sedulur yang tidak dapat parkir di jalur Sumatera karena ada shorting teman-teman ya. Kita dekati Mutia Putri Mulia yang akan berangkat.
berangkat menuju Sumatera Barat. Mutia Putri dengan gelar sedulur yang akan berangkat menuju Sumatera Barat hari ini tanggal 15 lagi proses menaikkan penumpang. Ya, Putri Mandiri dengan sasis Hino RK8. Ya, MPM Mutia Putri Mulia dengan gelar sedulur berangkat menuju Sumatera Barat. Semoga selamat sampai tujuan. Dadah. Kuat Hino RK8 teman-teman ya, dengan body SR2 Laksana ada frame. Satu lagi yang masuk Terminal Kampung Rambutan hari ini tanggal 15 Januari yaitu SE01 teman-teman ya. Ini SE01 ini ada yang baru nih teman-teman, kita lihat ke dalamnya teman-teman ya, yang baru di upgrade yang untuk memberi pelayanan terbaik kepada penumpangnya ya teman-teman ya. Kita lihat ya apa aja yang baru. Sembodo SE901 dengan bodi Adi Putro, proses memenaikan penumpang dulu teman-teman. Ketemu lagi dengan abang siapa bang? Setio. Bang Setio. Ah ya, ini informasinya SE901 ini ada penampilan baru apa itu? Ada penampilannya kan ya, sebelumnya memang kalau seat full ya, full seat 30. 30. Ada meja makan. Kalau sebelumnya ada meja makan tapi ini ditambahin lagi ada apotnya. Apot ya. Ada TV-nya di belakang. TV. Ya. Oke, mantap. Dari Android ya, jadi bisa kalau mau connect ke Bluetooth bisa, kalau mau connect dari WiFi bisa, ada videonya juga, ada tersedia. Jadi memang nggak jalan. Iya mantap, semoga jaya terus Sembodo ya. Siap. Iya mantap, makasih ya bang informasinya. Sama-sama. Baik teman-teman, kita lihat-lihat dulu ke dalam teman-teman, penampilan apa saja yang baru dari Sembodo SE01. Bodo 901 yang ada penambahan TV-nya teman-teman. Nah ini dia teman-teman penambahannya, teman-teman penambahan ada TV yang connect dengan Android. Jadi SE Sembodo 901 ini ada dispenser juga teman-teman ya, nanti akan kopi teh biar penumpang nyaman. Ada cool pop juga, kalau mau bawa minuman yang dingin boleh ditaruh.
tas, ada bantal, selimut, bangku backrest dengan kulit Avitek teman-teman ya. Ben. Ini penumpang ramai teman-teman yang mau berangkat menuju Sumatera Barat dengan sasis 1626 ini biar apa langsung ya. Ini dengan penumpang Sembodo, semoga selamat sampai tujuan. Mana Pak Padang ya Pak? Batu Sangkar ya. Ini dengan Mas Setio. 10.000 saja nih harganya. Terima kasih Bang. Nah, teman-teman, itulah penampilan dari dalamnya Sembodo SE01. Mantap. Dengan bodi 1626 Airsus. Lagi proses menaikkan penumpang dulu teman-teman ya. Kita akan tempel stiker dulu. Ini bapak ini yang tujuan Batu Sangkar yang naik SE901. Lagi foto bersama dulu. Beginilah situasi perantau Minang diantar oleh sanak saudara teman-teman ya. Sembodo SE901 diberangkatkan menuju Sumatera Barat. Semoga selamat sampai tujuan. Dadah, hati-hati jalan. Ya teman-teman, dengan berangkatnya Sembodo 1601 videonya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.